warahmatullahi wabarakatuh. Sobat setia dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, semoga rekan-rekan semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kita ketahui untuk musim ini kita semua dilanda bencana, yaitu dengan wabah COVID-19. Kita sebagai aparatur sipil negara dan masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah, tidak kemana-mana, sehingga memutus persebaran wabah COVID-19. Untuk itu, saya akan manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, walaupun di rumah. Kita nanti akan persekusi halaman belakang. Ada apa aja? Ada ngobrol, ada kita buaya dan lain-lain. Saya akan bersihkan supaya nanti bersih. Ini untuk memanfaatkan waktu ketika kita berada di rumah. Sebelumnya kita namanya apa? Arif. Karena arifnya sudah lama nggak dipakai, ini muncul ya. Kita ungkal namanya nih, ungkal itu diasah biar apa namanya, biar tajam lah, bisa buat sapi-sapi. Nah, ungkal nggak apa lah, kerja lama tidak ngerti ya. Dia hanya pegangnya senjata. Wah, lumayan ini, tapi habis ungkal. Lumayan mantep, mantep itu macem. Lumayan nih. Ya, sini ya. Ini udah buaya. Disuruh sini. Ini ada apa namanya? Tombok, cabai. Dangirin biar subur. Ini juga udah buaya juga. Udah buaya juga bagus. Ini ada tomatnya. Tomatnya ada berdua nih. Coba lihat di sini tuh tomatnya. Tomatnya berdua. Ah. Sini. Ini ada juga. Udah buaya juga udah besar. Ini mau rubuh ini ya. Ya. Kita ngiri. Ya. Susu. Besok ya bisa dibikin minuman ikan buaya. Ada ulet yang mana yang ada ulet? Mana? Itu di bawah. Mana uletnya? Ini ada ulet. Ulet. Oh. Ini namanya enggak ulet, ini namanya kaki seribu. Ini ada juga sini. Ini kunyit bisa digunakan untuk minuman, untuk lompon. Sedangnya juga biar susut. Ini juga keren. Kita manfaatkan dengan baik ya. Walaupun dianjurkan pemerintah tetap di rumah, kita taati supaya kita tetap sehat, keluarga kita tetap sehat, yang ada di perantauan juga bisa mungkin silakan jangan pulang dulu karena kita tidak tahu kita sehat atau belum, supaya keluarga kita sehat, kaki kamu juga sehat. Ini sore, biasanya kalau sore ini tak manfaatin buat minuman jahe, sore sama kunyit. Kunyitnya sudah ada, sebenarnya sudah ada, jahenya belum ada, tidak apa-apa. Ini ada lagi sini. Ini ada juga kemang. Ini kemang ini. Ini buat sayur. Dan ini juga bersyukur. Pak, banyak nyamuk, Pak. Nyamuknya banyak ya? Iya memang, enggak apa-apa, ini di belakang rumah.
dijangkirin biar kita maksudnya bermanfaat. Walaupun di rumah kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang mempunyai aktivitas kebun belakang seperti ini bisa dimanfaatkan. Yang mempunyai mungkin kreativitas apa bisa dilakukan. Penting kita taati anjuran pemerintah, kita tetap di rumah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih sobat setia. Stay safe ya, Anggol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sobat setia. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.